Ustaz, saya memang pernah hadapi musibah. Masa kena tu saya teruk Ustaz, sedih sangat. Tapi sekarang saya okeylah, boleh move on lah. Tapi habis saya macam mana masa berlaku tu, saya pun sedih teruk juga, marah-marah kat suami. Macam mana Ustaz? Ya lepas dah tu, lepas dah. Astagfirullah. Astagfirullah. Lepas dah. Cuma akan datang, ingat kalau berlaku, Nabi pesan. Sabar yang sebenar, yang besar pahala, yang tinggi nilainya, ketika saat musibah itu berlaku. Ya Allah. Sabar. Ada sabar dengan marah kan? Dah tak redak tadi. Saya share hari Selasa minggu lepas dekat tanyalah Ustaz dekat TV3. Dia tanya, macam mana tips Ustaz kalau jenis orang panah barang? Macam mana nak buang penyakit tu? Saya share, ada seorang anak muda yang memang panas barang. Kawan-kawan tempat belajar dia bergaduh, kat kedai pergi bergaduh, dia beradik dia bergaduh, jiran dia bergaduh, memang dia panas barang. Ada tak orang macam tu? Allah, marah sama. You know sama? Continuously. Marah-marah bergaduh, marah. Bekeng-bekeng. Dia panas barang. Aduh, sehingga orang di sekeliling pun tak suka kat dia. Tak ada orang suka kat dia. Akhirnya dia pun tahu dia orang tak suka kat dia. Mak dia kata, kau ni sampai bila macam ni? Nak hidup macam mana? Dia kata, mak, saya tahu mak, tapi saya nak buat macam mana? Mak, okey, mak bagi tahu je. Mak tolonglah saya. Saya kena buat apa mak? Aku suruh kau buat eh. Buatlah mak, cakaplah saya akan buat mak. Yang penting saya nak buat, saya tahu perangai ni tak elok. Mak tolong ajar saya. Mak beritahu je amalan apa, zikir apa saya buat. Macam ni. Aku nak mulai besok. Setiap kali kau marah orang, tak kisahlah siapa, kau ambil tukul, kau paku satu paku di dinding. Dah apa benda pula mak? Mak bagi amalan apa ni? Buat. Oh. Jadi buat dulu. Tadi kata nak buat, aku suruh. Tak apalah mak, esok tu kada marah orang paku kat dinding. Ada kes lagi dia paku. Hari tu saja ada 15 batang paku. Ada saya cerita kisah ni sebenarnya dalam hadis bab la taghdab. Saya ada cerita dalam kisah ni, dalam bab la taghdab tu. 15 kata, mak siap dah? Marah juga ni kata. Apa lagi? Tak ada apa pun mak. Mak dia kata, esok marah lagi, paku lagi kat dia ni. Mak suruh saya buat apa benda? Buat. The next day dia buat. Ada 16 batang. Mak dah. Sama je. Tak, esok hari ketiga marah lagi, paku. Berapa kali kau marah kau paku? Hari ketiga jadi 13. Buat lagi hari keempat 12, hari kelima 15, 14, 15, 8, 10, 12, 8, 7, 11, 13. Mak dia suruh paku tiap-tiap hari. Sehinggalah semakin kurang 6, 4. Ya mak, saya faham maksud mak. Seolah-olah setiap hari ni saya boleh nampak. Sehinggalah tuan-tuan, ada satu hari, mak, terima kasih ke peluk mak. Terima kasih mak. Sebab apa? Mak, hari ni tak ada paku sebatang pun di dinding. Mak, saya tak sangka mak, saya nampak benda ni dan saya terima kasih sangat. Mak dia kata, belum selesai. Benda lagi mak, saya faham dah ni. Tak lagi. Apa lagi? Setiap hari yang kau tak marah orang langsung, cabut balik paku. Wah. Cabut, cabut. Okey mak, saya nampak dah mak, saya ikut mak. Dia buat. Berlalu satu tempoh masa, 3-4 bulan. Sehingga dia pergi peluk mak dia sambil menangis. Mak, saya faham sangat. Dah rupa-rupanya cara mak dia berkesan. Mak, dah habis dah paku di dinding. Saya terima kasih mak, saya faham. Mak dia pergi peluk anak. Wahai anakku, mai sini. Tak habis lagi. Mak dia heret sampai kat dinding. Habis dah paku. Habis dah mak, saya faham mak.
Cuba kau tengok lubang-lubang di dinding itu. Itulah bekas-bekas di hati manusia yang kau bertindak ketika kau marah dulu. Kan? Kakak kita ada ungkapan, "Abang, I can forgive but I cannot forget, bang." Yang password WhatsApp abang kantor yang itu tu. Yalah, abang dah minta maaf. I dah maafkan. Tapi I tak boleh lupa. Mana kata tengoklah di dinding ini. Lubang-lubang ini adalah tanda kesan-kesan di hati manusia yang kau bertindak ketika marah dulu. Yang kau maki hamun staf kamu dulu masa kau marah dulu. Yang kau maki isteri dan anakmu. Yang kau herdik suamimu. Yang kau ungkit suami dulu miskin. Ayah saya tolong abang dulu bagi modal buat bisnes ni. Ungkit balik kelemahan suami. Kesan. Ketika bertindak, ketika marah. Fasabrun jamil. Tak apalah ustaz. Walaupun ada tanda kesan-kesan itu, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya, ustaz. Mana kita lapik lagi? Lapik lagi. Dua tiga kalimah pagi ini ni. Fasabrun jamil. Ada hikmah. Ya. Jadi kesabaran yang paling hebat ialah kesabaran ketika musibah.